MasterChef Indonesia Season 10 segera. Gua tengokin Deswita jangan ya? Tengokin lah bos, biar Deswita seneng. Jadi tuh nanti lu dianggap cowok yang perhatian. Halo Dev. Hah? Ketemuan hari ini? Kayak bisa deh. Besok. Ya udah kalau besok. Aman. Siap. Dah. Ntar lagi tapi nih. Ya, Chan? Nih, Chandra lapar nih. Ya makan lah, Chan. Bawain makan siang ke dari rumah. Beli aja deh, Chan. Ribet ih. Chandra enggak punya duit, Mi. Ya udah kamu pulang aja, makan di rumah. Kan Chandra lagi jagain toko. Udah. Nanti Mami suruh Papi antar ke tempat fotokopi ya. Ya iya, Mi. Kasih ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kenapa Pak lemes banget? Capek ya? Enggak. Oh, Bapak nggak capek? Beneran, Bapak nggak capek. Wah, kalau gitu, Ibu boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Bu? Tolong anterin Mama ke pasar ya, Pak. Mau ngapain? Belanja bahan-bahan masakan, Pak. Besok kan mau arisan di sini. Oh ya udah deh. Kasih ya, Pak. Iya. Nota buat Ibu udah di order belum, Pak? Udah di order kok. Oh ya udah deh, Pak. Makasih ya. Iya. Tapi seriusan deh. Bapak tuh kenapa sih kok lemas banget? Tadi Bapak rapat sama para sales. Ternyata bulan ini order Bapak paling rendah, Bu. Jadi Bos Gatot marah-marah sama Bapak. Waduh, kok gitu sih Bos Gatot? Harusnya kan Bapak bilang gini, Pak. Bos, saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ibu, Bapak udah ngomong begitu. Tapi jangan sampai Mama tahu ya. Ya, ya. Bos. Iya, Ma. Di sini. Pur, anterin Mama ke pasar ya. Iya, Ma. Yaudah, sekarang aja ya. Mumpung masih pagi, kalau udah kesiangan gak ada apa-apa di pasar. Iya, Ma. Papa jalan dulu ya. Iya, iya. Gak. Iya. Jalan dulu ya, Mama ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, udah selesai semua masaknya. Udah dong, Mi. Kalau gitu, kamu tolong isiin rantang ini ya. Buat diantar ke Bang Chandra. Mi, emang gak bisa ya Bang Chandranya aja disuruh pulang? Terus, siapa yang jagain fotokopinya? Emangnya gak ada orang yang nemenin dia? Gak ada. Tapi Wita gak mau nganterin, Mi. Kan Wita masih lemes. Iya, nanti Mami minta tolong sama Papi buat nganter ke Bang Chandra, ya? Kan gitu dong. Alhamdulillah, beres juga. Bos, yang punya rumah baik juga ya, segala ngasih tip. Untung kan lu ikut gua. Ya, tapi gitu kan berkat karena gua juga, bos. Jadi dia mau ngasih uang tip. Gak usah berasa paling bohoki lu. Oh iya, bos. Gua baru ingat. Kayaknya Deswita sakit dah. Hah? Serius lu? Lu denger dari siapa? Dari Queen. Dia cerita sama lu? Kagak. Tapi itu tadi dia lagi nelpon, gua kagak sengaja denger. Gak sengaja denger apa emang lu nguping? Yaudah, bos. Mending kita balik, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,
Astagfirullahaladzim. Oh, Mami. Maaf, Pi. Gak apa-apa kan, Pi? Maaf, Pi. Refleks, Pi. Mimi. Kasih ya. Nih, Pi. Buat siapa, ya? Bang Chandra. Siapa yang nganterin? Papi. Sekarang? Iya. Pik, menurut lu, gua tengokin Deswita jangan ya? Tengokin lah bos, biar Deswita seneng. Jadi tuh, nanti lu dianggap cowok yang perhatian. Tapi gua gak enak sama Bu RT. Nah, kalau kagak, lu beli makanan aja bos. Tapi makanan apaan? Biasanya sih kalau orang sakit itu makanan yang enak-enak bos. Ya lu yang ngasih saran dong, makanan yang enak-enak apa? Kalau gua sih, makan apa juga enak. Yang penting gratis. Ah, gak bantu lu. Apa mending lu temenin gua aja yuk? Aduh, kagak bisa bos. Gua mau balik ke warung, takut babi nyariin. Ntar dia curiga. Yaudah deh. Ingat ya, yang enak-enak. Iya, bawel. Apaan lagi sih bosku? Ini turun-turunin dulu, udah nerima duit lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pi. Chan, ini bakal kamu. Iya, Pi. Mantap. Kenapa, Chan? Kok ambar, Pi? Ah, lidah kamu aja kali. Sini kali nih. Sini juga. Nasi memang rasanya begitu. Tapi beneran hambar, tapi cobain aja nih. Ah, yang bener? Bener. Iya ya. Nanti terus gimana dong, Pi? Ya udah, makan aja. Tiba kamu nanti lapar. Iya deh. Terkadang kita sebagai manusia memang harus merasakan hambarnya kehidupan. Oi, hati-hati dong. Untung nggak kena. Elah. Wan. Sepia. Yuk. Udah. Ini ceknya. Jadi 70 ya? Iya. Ini ya. Oke, ini kembaliannya 30.000. Oke. Terima kasih ya, Kak. Iya. Ditunggu kedatangannya lagi. Iya, makasih. Pik, lu di mana? Ada kerjaan nih buat lu. Kita ketemuan di pos ya. Oke. Cepetan. Makasih ya, Mbak.